Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar baharu sesi Julai 2021. Selamat datang dan tahniah kerana anda ditawarkan program Diploma Pengurusan Perniagaan Kolej Politek Mara Alustha. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Puan Nur Ain binti Jupri, selaku koordinator program, akan membantu anda memberi maklumat berkaitan program pengurusan perniagaan dengan lebih lanjut lagi. Pertama, saya akan menerangkan berkenaan pengenalan program. Diploma Pengurusan Perniagaan, dikenali juga sebagai program AB101, adalah program yang direka khusus untuk memberi pemahaman teori dan praktikal yang sesuai dalam pengurusan perniagaan. Program ini melengkapkan anda dengan ilmu dan kemahiran untuk mengendalikan dan mengembangkan perniagaan serta memberi pengetahuan dalam bidang pengurusan korporat syarikat. Program yang ditawarkan ini adalah memenuhi keperluan Lembaga Akreditasi Negara iaitu MQE dan tempoh pengajian bagi program ini adalah selama 2 tahun 4 bulan iaitu bersamaan 7 semester. Seterusnya adalah peluang melanjutkan pendidikan di peringkat lebih tinggi. Selepas tamat diploma dalam bidang ini, graduan berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana maupun PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan, pemasaran, perbankan, pengurusan perniagaan antarabangsa, sumber manusia dan lain-lain bidang berkaitan sama ada di universiti tempatan maupun universiti luar negara. Ini pula adalah peluang kerjaya yang boleh anda ceburi dalam bidang ini. Selepas tamat pengajian, graduan berpeluang menceburi kerjaya dalam bidang keusahawanan, eksekutif pentadbiran, pembantu sumber manusia, penolong pegawai tadbir, penolong pegawai pemasaran dan lain-lain kerjaya yang berkaitan sama ada di sektor kerajaan maupun swasta. Ini pula adalah struktur program bagi semester 1. Struktur program ini adalah merupakan kursus-kursus yang perlu diambil oleh pelajar pada semester ini. Terdapat 6 kursus yang perlu diambil oleh pelajar iaitu bersamaan dengan 17 jam kredit. Untuk kursus nombor 5 adalah kursus pilihan. Untuk pelajar yang kredit Bahasa Melayu SPM, anda perlu mengambil kursus pengucapan awam. Manakala pelajar yang tidak kredit Bahasa Melayu SPM perlu mengambil Bahasa Kebangsaan A. Untuk kursus nombor 6 pula, bagi kursus pengajian Islam, ditawar kepada pelajar Muslim. Manakala khusus pembangunan pemuda ditawar kepada pelajar bukan Muslim. Untuk kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar pada sesi-sesi berikutnya, anda boleh merujuk kepada buku program yang akan dibekalkan kepada anda nanti. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan trimester program. KPTM menjalankan pengajian secara trimester program, di mana terdapat kemasukan 3 kali setahun. Okay, kemasukan pada sesi April dikenali sebagai semester pendek. Tempoh pengajian adalah selama 7 minggu. Jumlah jam kredit yang boleh diambil oleh pelajar pada semester ini adalah antara 6 hingga 10 jam kredit. Bagi sesi panjang, iaitu kita ada sesi Julai dan November. Okay, semester panjang adalah 14 minggu di mana pada semester ini pelajar layak untuk mengambil subjek tidak melebihi daripada 20 jam kredit. Seterusnya adalah berkaitan kalender akademik. Kalender akademik adalah rangka kerja aktiviti yang akan diadakan sepanjang semester Julai 2021. Sesi kuliah akan bermula pada 26 Julai sehingga 29 Oktober 2021 di mana tempoh kuliah adalah sepanjang 14 minggu. Ini adalah proses pra-pendaftaran. Okay.
Pada setiap semester, pelajar dikehendaki membuat prapendaftaran. Okay, prapendaftaran ini merujuk kepada proses di mana pelajar dikehendaki mendaftar kursus yang akan diambil pada semester hadapan secara online. Okay. So, kalau kita lihat di sini, proses ini dilakukan pada hujung setiap semester di mana pelajar perlu mendaftar kursus yang akan diambil pada semester berikutnya dan proses ini melibatkan bimbingan mentor. Ini pula merujuk kepada proses tambal gugur kursus. Proses tambal gugur kursus merujuk kepada proses di mana pelajar perlu menambah dan menggugurkan kursus tertentu sekiranya kursus tersebut gagal. Proses tambal gugur ini akan dilakukan pada setiap awal semester. Pelajar boleh mendapatkan bantuan mentor untuk melengkapkan proses ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan perbezaan. Okay, apa beza antara jam temu dan jam kredit? Okay, jam temu adalah jumlah jam pertemuan pelajar bersama pensyarah bagi satu-satu kursus dalam tempoh seminggu. Contohnya dalam seminggu, pelajar mempunyai 3 jam temu. Maksudnya, pelajar perlu bertemu pensyarah secara fizikal atau online selama 3 jam dalam seminggu. Manakala jam kredit merujuk kepada tahap kesukaran satu-satu kursus. Setiap kursus mempunyai kod kursus masing-masing. Nilai yang di belakang adalah jam kredit. Contohnya untuk kursus yang diberikan ini, jam kredit 3 untuk kursus HOC 2013 adalah lebih sukar berbanding dengan kursus MPU 2412. Seterusnya adalah prasyarat kursus. Prasyarat kursus bermaksud seseorang pelajar perlu lulus satu-satu kursus tertentu sebelum dibenarkan untuk mengambil kursus seterusnya. Contohnya, untuk mengambil kursus PAC 1123 pada semester 2, pelajar perlu lulus kursus PAC 1103 pada semester 1. Contoh juga, merujuk kepada struktur program yang diberikan. Okay, untuk kursus PAC 1103, okay, pelajar perlu lulus kursus ini dahulu baru boleh mengambil kursus PAC 1123 pada semester 2. Itu maksud prasyarat kursus. Senarai lengkap kursus prasyarat ini anda boleh dapati di dalam buku program yang akan diberikan kepada pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada sistem kehadiran. Sistem kehadiran adalah kehadiran pelajar di sesi kuliah adalah diwajibkan. Kehadiran pelajar akan direkod oleh setiap pensyarah kursus. Pelajar yang tidak hadir tanpa alasan akan diberikan notis amaran seperti berikut. Jika ketidakhadiran pelajar mencapai 7%, okay, akan dikeluarkan amaran pertama. Okay, seterusnya, amaran kedua akan dikeluarkan bila ketidakhadiran pelajar mencapai 14%. Seterusnya, okay, notis halangan menduduki peperiksaan akan dikeluarkan apabila ketidakhadiran pelajar mencapai 21%. So, bermaksud di sini, jika kehadiran pelajar mencapai 21%, kita akan keluarkan notis halangan menduduki peperiksaan. Okay, so rayuan secara bertulis kepada pengerusi JKRTAP dalam tempoh tidak melebihi 3 hari bekerja dari tarikh surat. Okay. Seterusnya adalah pelajar diberikan pelepasan kuliah di atas sebab-sebab berikut. Contohnya, cuti sakit, kematian ahli keluarga atau kecemasan. Okay, pelajar yang gagal hadir ke kelas atas sebab-sebab berikut perlu memaklumkan kepada pensyarah kursus dan perlu melampirkan CJ sakit atau surat sebagai bukti ketidakhadiran. Tetapi,
Jika pelajar yang tiada alasan ketidakhadiran akan direkodkan sebagai kosong. Ini adalah merupakan alumni-alumni berjaya. Program ini telah melahirkan pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ini merupakan contoh-contoh graduan alumni Kolej Politeknik Mara Alustar dari program Diploma in Business Management yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey. Ini yang terkini. Okey, melanjutkan pelajaran ke luar negara iaitu Ahmad Nur Iman bin Ahmad Fauzi. Program ini juga telah melahirkan alumni yang berkerjaya sama ada dalam bidang keusahawanan maupun bidang pengurusan. Ini merupakan alumni-alumni yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Contohnya, saudara Helmi bin Syafi'i menceburkan diri dalam perniagaan Bootsmania, nama syarikatnya, manakala Muhammad Shuhail bin Muhammad Zainul, perniagaannya dinamakan sebagai Entrepreneur Company, IFIC Express, dan seorang lagi adalah Siti Fatimah Idris, iaitu pengurus syarikat Fatimah Idris Enterprise. Kita juga ada alumni yang menceburkan diri dalam bidang pengurusan, contohnya seperti saudari Nur Iziani, iaitu Business Development Executive, dan ada juga alumni yang menceburkan diri dalam sektor perbankan, contohnya saudara Al-Muttaqin dan Muhammad Arif. Itu sahaja penerangan mengenai program Diploma Pengurusan Perniagaan. Diharap para pelajar dapat join grup seperti klik link yang diberikan ataupun scan QR code seperti yang tertera. Tujuan grup ini adalah untuk saya memberi maklumat dengan lebih lanjut berkaitan program kita. Sebarang pertanyaan berkaitan program juga boleh merujuk kepada saya dengan menelefon di talian seperti yang tertera di awal slide tadi. Dengan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada pelajar baharu sesi Julai 2021.